Doa pagi, curahkanlah berkat-Mu atas kami, dan jagalah hati kami agar tidak menyimpang dari jalan-Mu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih boleh berhembus dalam rongga dada kami. Terima kasih juga atas penjagaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak untuk memulihkan tenaga kami. Kini dengan semangat dan tenaga yang baru, kami siap untuk menjalani segala rutinitas dan pekerjaan kami hari ini. Ya Bapa, kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya tempat kami bersandar, dan kami mau senantiasa mengandalkan Dikau dalam segala hal. Kami mohon, jagalah hati kami ini Bapa, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Jagalah kami dan lindungilah kami dari segala cobaan dan godaan si jahat. Teguhkanlah iman kami, agar kami senantiasa yakin dan percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dikau yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami boleh senantiasa merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu atas kami hari ini, dan cukupkanlah kami dengan rezeki dari-Mu. Berikanlah kami kelancaran dalam bekerja, dan kemudahan dalam mencari nafkah. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Berilah kami juga hati yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam keadaan apapun, bentuklah kami agar menjadi pribadi yang sabar, lembut hati, bijaksana, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Semoga apa yang kami lakukan dan upayakan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatkanlah kami apabila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu dan apabila kami telah melanggar perintah-Mu. Peganglah erat tangan kami agar kami tidak tersesat oleh kenikmatan duniawi yang senantiasa menggoda kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah penuh, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.